Assalamualaikum Pak Ustaz, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, hukumnya menyampaikan firasat kepada orang lain atau untuk diri sendiri? Contohnya misal, contohnya misal kan kadang ada satu kepercayaannya Pak Ustaz, nasi baru dimasak tiba-tiba basi ataupun berair nasinya. Nah, kepercayaan orang tersebut itu kalau mengalami hal demikian itu akan datang penyakit. Jika disampaikan kepada orang lain atau hanya untuk diri sendiri, apa hukumnya? Apakah jadi muslim atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, kita mengfirasat dalam mukmin, bagi Nabi yang terhidup di Qurillah. Itu dalam kita mengatakan, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini adalah kawalnya Umar bin Khattab. Takutlah kalian kepada firasatnya orang beriman. Fa'innahu yang suruh binurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Badari Bissalikin, dia membagi firasat kepada tiga. Satu, firasat berdasarkan keimanan. Ini namanya firasatnya para nabi. Jadi Rasulullah itu suka berfirasat begini. Nabi Yakub itu ketika Yusuf dirayu mau diajak sama saudara-saudaranya berfirasat. Dengan firasatnya itu, tapi karena rayuan saudaranya begitu kuat, dia kasih juga. Itu namanya firasat orang beriman. Kenapa sebabnya? Karena orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah, bukan hanya dengan kasat matanya. Dia melihat sesuatu bukan yang tersurat saja, tapi yang tersirat juga. Bahkan semakin tajam imannya, dia melihat sesuatu yang isyarat, yang tersurat, yang tersirat, bahkan isyaratnya lebih besar. Yang kedua adalah firasat berdasarkan medis. Firasat berdasarkan medis. Dokter misalnya, ketika melihat pasiennya, udah gak kenapa, kata dokter, ini kayak napasnya sudah sedang kemis doang kayaknya. Antara Senin dan Kamis, masuk di rumah sakit, koma, keluar sehat lagi, masuk lagi, koma, dokter yang meriksanya pipi dia gitu. Dianya koma. Dan kata dokter, ini orang kebakaran lama-lama. Sah-sah saja dokter mengatakan begitu, karena itu berdasarkan kepada medisnya. Firasat berdasarkan medis. Yang ketiga adalah firasat yang berdasarkan riyadhah, pelatihan. Jadi semakin dia rajin latihannya, ya ibadahnya, sholat malamnya, sholat sunatnya, wiridnya, zikirnya, baca Qurannya, jadi kedekatan dirinya dengan Allah semakin mantap karena riyadhahnya luar biasa, maka firasatnya akan semakin tajam. Nah, ketika firasatnya akan semakin tajam, disitulah dia bisa berfirasat yang benar. Nah, ini tiga firasat. Tinggal sekarang kita masukkan. Ini masa kobrain. Ini berdasarkan medis, berdasarkan firasat kenabian. Dan Nabi gak pernah masak gitu masalahnya. Dia makan korlam dulu gitu ya. Atau firasat berdasarkan riyadhah. Ya, nah jadi begitu. Nah, hal-hal seperti ini karena kaitannya dengan demikian itu biasanya harus ada dasarnya. Kalau bisa berdasarkan medis, ya medis. Ya, kalau berdasarkan apa dan sebagainya. Jadi, itu firasat itu. Ya, makanya firasat itu terkait dengan hal yang lain. Makanya kita kan, kenapa kita itu sering dipersilakan untuk bertanya kepada ahli zikir, pas tahu ahli dikri in kuntum la tahu, karena mereka punya firasat, mereka punya keyakinan yang didasari dengan ilmu. Cara pandangnya beda dengan kita. Anak itu cara pandangnya dengan orang tuanya. Makanya anak itu kalau mau nikah, bawa calonnya kepada orang tua. Orang tua ya riyadhah nanti, karena dia melihat bukan hanya fisik, tapi melihat sampai ke dalamnya, kan begitu. Kadang-kadang kita suka datang ke ulama, karena ulama melihatnya bukan fisik, tapi apa? Di balik fisiknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau hal-hal ini demikian, itu di antara tiga firasat itu kira-kira masuk kategori yang mana? Kayaknya nggak ada kategori yang itu. Ya, ini kenapa gigi? Ternyata pas itu rupanya rokin gitu. Kadang-kadang ternyata misalkan bagaimana? Gitu. Ya,
Demikian Pak. Ya, jadi kalaupun kita mau berfirasat, ada firasat-firasat itu, ya, yang berdasarkan ya. Kalau kita kan firasatnya kayaknya masih kurang tajam. Kita mungkin ada bukan firasat, namanya kirata. Dikira-kira sudah nyata kayak itu. Namanya kirata. Dikira-kira sudah nyata. Demikian barangkali cukup ya sebagai kata silaturahim saya dengan jamaah dan rombalan. Mudah-mudahan bukan silaturahim yang terakhir ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita, sehat lahir batin, berkah rezeki.